Jangan benci diri kamu sendiri karena kamu menyadari bahwa secara fisik dan mental dari kejadian itu ternyata membuatmu berubah. Kamu yang tadinya biasa saja terhadap apapun sekarang jadi lebih sensitif, jadi gampang nangis, jadi susah tidur, jadi gak suka ini itu, jadi kehilangan rasa dan selera terhadap banyak hal yang tadinya sangat kamu suka. You need to understand that all of those things are normal. It's okay. Tapi kenyataan pahit yang agak sulit untuk didengar adalah bahwa perkara sembuh dari semua kesedihan itu ternyata tanggung jawab kita. Meskipun penyebabnya orang lain, tapi kita loh yang punya keharusan untuk sembuh. Maksudku, ya emang harus. Dan cuma kita yang bisa ambil keputusan itu.